artis Vanessa Angel akan kembali menjalani sidang kasus penyalahgunaan narkoba dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Senin 26 Oktober 2020. Sebelum membacakan pledoinya, istri Bibi Ardiansyah ini berdoa lewat Instagram miliknya @VanessaAngelOfficial. Ia mengunggah beberapa lembar kertas dengan tulisan tangannya. Ia mengutarakan harapannya agar dapat keadilan atas kasus yang menimpanya. Pada persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut terdakwa kasus kepemilikan psikotropika Vanessa Angel dengan hukuman 6 bulan penjara. Hal ini disampaikan JPU dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kamis 15 Oktober 2020. Setelah pembacaan tuntutan, Vanessa Angel melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan atau pledoi lantaran memiliki buah hati yang masih membutuhkan ASI darinya. Seperti diketahui, Vanessa Angel diamankan polisi di kawasan Kembangan, Jakarta Barat pada 16 Maret 2020. Dari hasil penggeledahan ditemukan 20 butir psikotropika jenis Xanax yang diketahui merupakan milik Vanessa Angel.